kembali lagi dengan Zek lah. Dengan Fiona kat Borak Kopitiam. Fiona, apa duduk situ? Alah, ingat nak main sorok-sorok. Tak ada main sorok-sorok. Ni Fiona dah berapa pening lama dah. Untuk main sorok-sorok. Kenapa dekat Borak Kopitiam ni berbunga-bunga sampai tak nampak Fiona? Tengok. Macam-macam. Kan kita dah kata kat penonton, macam-macam kita akan kongsikan. Mm-hmm. Takkan nak makan roti ke, bunga tapi, pun ada. Tapi masalahnya ni bunga siapa? Tinggi-tinggi pula tu lagi tinggi daripada Fiona. Bunga-bunga cinta layu di pusara. Bunga-bunga cinta apa? Apalah Zack, mesti bukan Zack punya sebab Zack tak tahu kan? Kita ada yang pakar. Kawan Zack. Tereteng, tereteng. Siapakah? Eh. Fiona kena letak sini. Okey, letak dulu. Okey, baru dia masuk eh. Okey. Letak dulu. Jangan marah, okey? Ha, tu datang dah. Okey. Sila masuk, pintu tak kunci ni. Yes. Ah. Kita ada Awienaz Mustafha. Ini awak punya bunga lah. Of course. Selamat datang. Okey, rasanya kita kena berdiri dekat depan sikit. Ikutlah mana yang selesa. Sebab kita dah penuh dengan bunga ni. Okey, ini adalah Awienaz. Ini adalah hasil gubahan bunga daripada Awienaz sendirilah. Boleh ceritakan sedikit tentang bunga yang terlalu yang tinggi daripada Fiona ni. Okey, tadi saya rasa saya ingatkan Fiona ada tertanya-tanya berapa tinggi bunga ni. Yes. Okey, sebenarnya bunga ni lebih daripada 6 kaki sebenarnya. Patutlah. Saya yang pakai heels pun tak cukup tinggi berbanding bunga ni. Sebenarnya idea untuk bunga ni datang sebab dulu saya buat pelamin tau. Okey. Sebab pelamin. So bila fikir out of the box, kita nak buat gerbang ke apa ke. So kita datang dengan idea-idea yang macam ni. So yang bunga-bunga sebelah-sebelah ni untuk kira ni lah. Sentuhan Awienaz Mustafha ni. Wow. Tapi macam apa bezanya? Sebab kita tengok ada bunga yang rendah sikit. Yeah. Okey, ada yang tinggi. Beza untuk buat ni. Untuk peminat bunga sebenarnya di luar sana. Okey. Bunga artificial ni banyak jenis tau. Yang saya bawa ni, kalau you pegang, dia macam real, betul tak? Betul lah. Dia macam betul-betul. Sebab ada bunga artificial yang dia rasa licin saja. Biasa kan? Sebab tu bila kat luar, kita jangan mudah tertipu tau. Sebab kalau orang jual bunga mahal tu, mungkin dia punya kualiti tu memang cantik macam ni. Kalau Fiona pergi beli dekat luar pun ni, setangkai RM35. Yes. Kosong macam ni je. Alamak, yang tu kalau setangkai RM35. Okay. Kalau macam bunga yang tinggi Fiona ni, harga dia berapa? Yang macam yang ini kalau dekat luar, normal price lah. Normal price boleh pergi dalam RM2,500. Satu gubahan. Hanya untuk gubahan sahaja ke ataupun satu dengan bunga sekali? Dengan satu gubahan. Dengan bunga dia sekali lah. Saya baru bincang Fiona tadi kita nak bawa balik kat isteri satu kan. RM2,500, yuk. Alah, boleh lah. Okey, sekarang ni seperti anda sedang lihat di kaca televisyen ini merupakan bunga-bunga yang telah digubah oleh Awienaz sendiri. Okey, sekarang ni tadi kita dah buat sikit sebab kita pun tak banyak masa kan. So kita tambah je. Okey. Sebenarnya sama je cara dia. Kita bentukkan bunga macam ni, lentukkan, cuba buat. Bentukkan macam ni, bentuk. Bentukkan. Dia jangan ni sangat awak tu kuat nanti patah bunga tu. Jadi dia kena ada lembut dia lah. Ya, betul. Okey, ni tingkat yang paling tinggi. Okey, saya tunjuk macam ni. Macam ni betul. Cuba tengok macam ni. Kedepanlah bunga tu macam ni, bunga tu bengkokkan macam ni. Jadi sekarang sebenarnya kan memang trend bunga orkid ke apa? Sebenarnya saya dah kenalkan orkid ni daripada tahun 2004 kalau Fiona nak tahu. Cuma sekarang ni orang kata bunga orkid tengah in, bunga orkid tengah in. Sebenarnya dah lama dah sebenarnya. Dia dah lama in lah. Dia dah middle. Cuma bila kita buat macam ni, saya banyak buat dekat YouTube juga. Saya mengajar percuma. Apa channel YouTube? Mengajar secara percuma. Apa channel YouTube? Channel YouTube sama Awienaz Mustafha juga. Kalau macam Awienaz boleh tak kongsikan kepada kita dan juga penonton yang ada dekat rumah tu? Yes, betul. Skills-skills yang kena ada bila kita mengubah bunga. Okey, kalau Fiona nak tahu, dulu saya ambil kos biomedik tau. Saya tak pernah pun belajar bunga. Lepas ni, tu tiba-tiba datang ilham je tau. Ilham datang waktu nak tidur. Macam tu. So kita buat ikut kata hati. Kalau Fiona pergi belajar, ambil kos apa semua kan. Nanti dia orang kata, you kena potong berapa inci, berapa inci. Nanti you punya gubahan jadi stiff. Kaku nampak bunga tu. So, kalau ikut kata hati, kalau panjangnya tak cantik, kita panjangkan lagi, pendekkan lagi macam tu lah. Betul. Ikut rasa sendirilah. Ya, betul. Cuba awak cuba selit dekat sini. Yang ini Fiona dah bengkokkan, betul ke tak? Fiona selit dekat sini. Masuk dari sini. Saya selit sini dia memang main selit je ke apa? Cucuk je sampai bawah sampai kena tanah. Yes, dah pandai, lepas ni boleh gubah bunga. Saya nak tanya. Ada tak yang sampai macam you kena
at least panjat kerusi kecil ke untuk bagi dia tinggi? Ada. Itu berapa ribu pula? Kalau tapi ikutkan, kita banyak tenaga. Itu lah benda tu, Fiona. Oi. Sama je, senang. Tak cukup tinggi. Okay. Dia macam ni. Teknologi kita kena ada teknologi bila nak kupas bunga. Okay. Jangan terlampau ikut ketinggian pasal. Kalau 9 kaki, kita ni dah lah 5 kaki. Apa? Bonsai apa? Je kan. Apa? So, nak naik tangga berapa kaki kan. So, kalau macam pasu dah tinggi ni, kita cari pasu yang agak rendah, agak kecil. Kita gubah dulu, lepas tu baru masuk dalam pasu yang tinggi tu. Kalau kita tengok kan, macam Awienaz cocok-cocok bunga ni dekat bawah sebenarnya dia ada letak sponge ke apa? Tak ada. Kalau macam ni, kita just letak bambu je. Ini sedap bau wangi ni. Bambu je. Bau wangi? Ni bau ni daripada bunga ni ke? Ni bunga palsu, Zat. Biar betul. Daripada tuan dia kot. Oh, tuan dia. Tuan dia tiba-tiba wangi ni. Yelah, mana tak wangi pakai Versace kan. Wangi tu. Bunga beribu-ribu. Okay. Tapi macam kita tengok kan, antara kita ada banyak color-color dekat sini. Biasanya macam macam baju kita ada fashion ikut. Okay. Sekarang in fashion apa, color apa. Untuk bunga pula ada tak macam dia ikut fashion color? Apa yang paling in sekarang? Kalau sekarang kan, kita kena tengok tempat yang kita nak letak bunga tu. Kalau macam untuk residential, untuk rumah, biasanya diorang go for, banyak go for white sebenarnya. Tapi kalau orang yang berani, kalau rumah-rumah modern, kondo, apa semua sekarang kan diorang berani main color. Yes. So, warna-warna yang garang diorang guna. Warna merah, warna hitam. Yes. Ada ke bunga hitam? Ada. Ada. Memang ada. Kita panggil black orchid. Cakap pasal black orchid, ada teringat cerita yang Fiona cerita kat siapa kita tadi tu? Ya. Awienaz tahu tak, ada satu cerita ni macam baju Awienaz bukan Gucci ya? Bukan. Sebab apa tahu, dekat social media ni Fiona ada terbaca satu berita lah yang mengenai Gucci baru-baru ini dia telah lancarkan baju barunya di mana dia warna hitam. Lepas tu dia tutup sampai ke muka. Separuh muka. Bukan cerita Naruto pula. Tapi ini cerita lain. Okay. Dia lepas dia lancarkan, dia jual, lepas tu dia tarik balik. Semua dia tarik balik online ke dekat kedai ke sebab controversial. Kontroversi. Kontroversi. Dan yang paling best sekali, Gucci tu keluarkan statement minta maaf. Yes, dia minta maaf. Keluar racial issue jugalah kan. Yes. Kata blackface, something like that. Yes, kalau nak tahu, blackface itu merupakan satu isu di mana pada kurun ke 19, pelakon-pelakon semua akan menghitamkan muka. Dia orang akan paint, cat muka mereka untuk menyamar ataupun mimiklah berlakon sebagai orang kulit hitam. Pada masa itu adalah isu rasis. Jadi terjadilah isu rasis, jadi mereka tarik balik baju mereka. Itu daripada Gucci sendiri? Yes, daripada Gucci sendiri. Nasib baik bukan baju Gucci ya ni. Bukan. Okey, tapi itu lah. Okey, yang daun kat bawah tu wajib letak ke macam mana? Okey, wajib. Sebab kalau kita tak letak daun... Tak logik lah. Ya, betul. Tak nampak real lah kita punya gubahan. Tak real lah. Tapi kita kan kita nak bagi nampak real-real gubahan kita. Betul. Okey, kalau macam macam depan ni tadi... Okey, ni saya dah depan ni. Saya keluar, saya nak jual. Berapa saya boleh jual ni? Boleh lah jual 2,500. Wow, tadi kan. Tak, saya jual 3,000. Boleh. Tapi kita sembang-sembang sambil buat, chef tak stres langsung kan, tak ada peluh-peluh. Okay. Tengok bunga tu dah pun siap. Dah siap ke belum? Ada nasi, ada apa. Last kopek. Okey, kalau anda yang sedang menyaksikan kami dekat rumah tu nak tahu macam mana nak gubah bunga, nak tahu mana nak beli, nak contact Awienaz, bolehlah follow. Ni silakan. Okey, sebenarnya saya ni pakcik-pakcik sikit. Tak kisah macam-macam asal sebab kita bunga. Kita baru je mula Instagram, so sikitlah follower. Kalau dekat Facebook Awienaz Mustafha, insya-Allah adalah juga kita punya follower. So kalau nak tengok macam-macam jenis bunga, saya pun ada porcelain juga. Boleh follow saya punya Facebook Awienaz Mustafha. IG pun sama lah Awienaz Mustafha, and then YouTube channel pun Awienaz Mustafha juga. Okay. Buat masa ni saya mengajar percuma je lah. Buat masa ni lah dengar. Kelak kita tak tahu lagi, jadi nak follow cepat-cepat follow sekarang. Okay, so sekarang ni kita ada bunga cantik-cantik. Apa lagi, Zack? Kita layan lagu lah. So, kita kongsikan dengan penonton kat rumah dan juga Awienaz suka dengan lagu tak? Suka. Borak Kopitiam sediakan top 5 minta lagu di Borak Kopitiam. Jom kita tengok. Okay. Jom. Pilihan.